Jurus. Jurus lagi. Nah, dua kali jurusan. Anjay, anjay, anjay. Nice. Nice. Itulah guys ya, cara mengcounter hero Brody bintang 3 guys ya. Oke guys, kembali lagi bersama Ulul MC guys. Di sini kita akan bermain menggunakan Asta skill 1 guys ya. Ini adalah combo untuk counter-counter hero-hero legend guys ya, seperti Brody guys ya, yang susah dimatiin guys ya. Oke, langsung saja. Tapi kalau ada yang main Brody ya, tapi kalau nggak ada ya oke lah. Kita di sini akan menjelaskan dulu sebelum itu guys ya. Nah, combo Asta skill 1 ini pasifnya adalah ketika musuh tereliminasi itu kita akan mendapatkan uang ya, gold ya. Kita akan mendapatkan gold sebesar 30% dari line up mereka ya guys ya. Jadi cukup banyak guys menurut saya guys ya untuk main Asta 1 ini guys ya. Oke, untuk kelanjutannya bagaimana cara bermainnya boleh langsung tonton sampai selesai ya guys ya. Oke, di sini kita ambil dulu Fury Spire. Nah, seperti ini dulu. Ambil dulu Mia-nya guys untuk sementara ya. Oke, kita bisa masukin ke Mia dulu. Oke, seperti ini dulu guys ya. Nah, begini dulu guys ya. Mantap, mantap, mantap. Oi, musuhnya lawan dabi-dabi guys. Langsung kesetun kita guys ya. Tapi nggak masalah bung. Untung Mia-nya hanya dipukul oleh Alpha guys ya. Coba dipukul oleh semuanya guys ya. Wah, babak belur ya. Oke, masih bisa menang guys ya di sini kita ya. Masih aman bung. Mantap. Oke. Sebenarnya di sini paling enak ya, kita dapat Magic Crystal Northern ya di awal-awal itu paling enak guys ya. Kenapa? Satu ya dapat gold tambahan ya guys ya, dapat gold tambahan dari Northern ya, efek dari Northern. Dan itu bisa membuat kita cepat naik ya level up-nya. Oke, kita ambil Vector dulu, mana tahu kita akan bermain Weapon Master ya. Lihat situasi aja guys, lihat situasi. Jadi kita main harus pakai strategi ya. Kita harus lihat situasi, kondisi, peluang ya guys ya. Kalau jadi jangan terpaku pada oh, saya mau main combo Weapon Master dan Inferno aja. Jangan guys ya. Kalau seperti itu nanti susah untuk menang guys. Oke. Kenapa ada banyak sinergi? Ya, banyaknya sinergi itu adalah untuk mengkombinasi ya, untuk mengkombinasi setiap hero guys ya. Dan itu menurut saya sayang kalau nggak dipakai semuanya guys ya. Kalau hanya terpaku hanya pada dua saja atau tiga gitu kan. Padahal kan sinerginya banyak guys ya, bisa dijadikan semuanya guys ya. Pinter-pinter aja guys ya mainnya guys ya. Nah, kita di sini okay, good, dapat Magic Crystal Elementalis guys ya. Sangat diuntungkan guys ya, mantap. Nice. Kita bisa ambil taruh di Ruby dulu ya. Inspire dari Ruby. Oke, okay, ada Kaja, Mia kita buang aja guys ya, masukin Kaja. Nice. Elementalisnya jadi ya. Oke, okay, Mia tak buang guys. Dimasukin Kaja ke Ruby dulu. Oke. Okay. Oke, seperti ini guys ya. Ah, gitu. Dan combo Asta skill 1 ini guys ya, karena pasifnya itu ketika musuh tereliminasi guys ya, jadi kita harus main safe ya. Jangan sampai kita main kalah ya di awal ya. Karena darah kita itu, HP kita sangat berarti ya guys ya. Kalau kita mati duluan ya kita nggak dapat pasif dari skill satunya Asta guys ya. Nah, oke, okay, di sini ayo-ayo masih bisa menang guys ya. Jadi sangat aman sekali, Bung. Gila enggak tuh Asta 1 guys ya, Asta skill 1 berapi-api guys ya. Oke, okay, mantap. Di sini dapat apa ya? Oh, banyak item guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, dapat apa guys sisaan ini guys ya? Glowing Wind kalau nggak diambil kita ambil guys ya. Oke, sebentar ya, nggak dapat guys ya. Ya apa adanya lah guys, ini aja lah boleh. Oke,
Masalah kita bisa ini bisa dimasukin ke Ruby dulu ya. Ya bentar. Zak sih, kenapa saya ambil Zak? Untuk antisipasi mana tuh ada hero summoner ya. Buat cari cuan juga guys ya, selain hero Norton kita bisa dari hero summoner ya. Kenapa ya? Karena enak ya, hero summoner dapat naik hero-nya kan, dapat hero gratis ya setiap kalau summoner jadi satu ya. Jadi dua summoner jadi dapat terus kan. Itu lumayan ya, kita jual gitu buat ngumpulin gold. Nah, tapi ini belum keluar-keluar, guys. Sayang belum keluar-keluar. Ya, kita tunggu aja dulu, guys ya. Ini masih bisa menang ya. Kita harus masih bisa menang di sini. Oke, good job. Kita masih bisa menang, Bung. Gila, Asta satu, guys ya, masih memimpin, Bung. Commander yang jarang dipakai, guys ya. Oke. Di sini, oke, ada Zac. Ini dapat apa? Aduh, dapat assassin lagi yang jalannya. Oke, dapat blessing summoner ya. Lumayan guys, kita up level dulu. Kita jadiin summonernya lumayan nanti sambil menabung guys ya. Oke, good 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 good. Mudah-mudahan dapat si Sun ya. Cepet ya kalau dapat Sun ya. Dapat Sun gitu. Kita langsung jadiin Sun, masukin. Kenapa Sun kita pilih sebagai defense terkuat ya? Kalau menurut saya Sun itu kuat guys untuk dijadiin defense ya guys ya, karena ultinya kan jadi berlipat ganda ya, menggandakan dirinya sendiri guys ya, dan itu sangat menguntungkan ya bagi tim yang di belakangnya guys ya. Oke, di sini kita harusnya masih bisa menang sih, walaupun lawan natur ini ya. Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Aduh, tapi sepertinya tidak bisa, Bung. Aduh, 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 aduh. Aduh, bisa, bisa, bisa. Nice. Bisa, guys. Good job, good job, good job, good job. Mantap, betul. Oke. Ada apa nih, Blessing Blade? Aduh, enggak ya. Rock Solid, enggak dulu deh. Ini enggak, warna Blessing kali ya. Bentar dulu, tapi kita lihat dulu. Oke, kita ambil. Ada Fanny. Loi boleh. Kayak bless ini deh, Wario Blessing deh. Oke, Wario Blessing aja. Ya, Wario Blessing kan kebal core control ya. Jadi bisa masuk ke manapun ya, hero manapun, sangat bagus ya. Oke, ada Pexana, dapat Pexana kan. Lumayan kan ya, secara gratis goldnya dibuang tuh dapat 4 gold ya. Nah, kita nabung dari sini ya. Oke, ada buku. Ambil buku ya guys ya. Nanti buku ini berguna ya. Karena kita di sini dapat elementalis, kemungkinan kita harus dapat hero legend Gord ya. Untuk menjadikan elementalisnya juga kan, dia sinerginya elementalis guys ya. Oke, di sini lanjut ya. Tapi mudah-mudahan dapat Sun ya, biar cepet nih kita jadiin Sunnya ya, bisa masuk Sun ya. Oke, dapat apa? Nice, dapat Sun guys ya. Montun, 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 montun. Thank you banget guys ya. Kita bisa masukin ya Sunnya ya, kita bisa masukin. Oke, nanti si Zac kan dapat blessing summoner ya, tapi nanti kita buang guys ya blessing summonernya ya, karena nggak butuh ya blessing summoner, kita butuh blessing yang lainnya guys ya. Oke. Dan kita butuh Astro juga guys ya, di sini kita mau jadiin Astronya juga guys ya. Oke, kita masukin dulu nih kayaknya seasonnya ya. Kita buang apa guys ya? Grok aja guys. Oke, kita pindahin groknya seperti ini guys ya. Oke.
Santai dulu, guys. Santai dulu, guys. Nah, kita assassin, assassin lagi. Astro butuh satu lagi itu cari yang Lancelot ya. Kenapa Lancelot ya? Kita ikutin ya, bisa jadiin assassinnya, bisa jadiin Astronya. Oke. Jebret, 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 Lunox, mantap. Masih bisa menang dong ya. Gila nggak tuh Asta satu guys ini guys. Oke, di sini musuh belum pada mati, masih banyak ya darahnya guys ya. Oke, santai dulu, kita lihat situasinya. Ini Tigril kita ambil ya, kita buang si Grognya, Tigril ambil. Nanti kita mau jadiin Inferno-nya juga guys ya. Inferno kita jadiin ya. Nanti biar si Gord ya. Kalau kita udah dapet Gord, Gord-nya itu multi terus guys. Itu enak banget ya. Oke, tahan dulu ya. Tahan dulu sambil nabung, kita buang dulu Zac ini. Oke, seperti ini dulu. Ditahan sebentar guys ya. Oke, wah, setun lagi, kita bongkar setun lagi guys ya. Jebret, jebret. Masih bisa menang ya. Masih bisa menang ini, masih bisa menang guys. Oke, mantap, mantap, mantap. Gila bung, gila bung, gila bung. Oke, musuh pun terlihat masih kuat ya, masih pada banyak ya darahnya. Tapi mungkin setelah ini ya, setelah Facebook ini mungkin pada mati guys ya. Dan itulah saat-saatnya kita cuan. Oke, ada Magic Crystal Elementalis, Bung. Oke, di sini ada Magic Crystal Elementalis. Bisa kita ambil guys ya, semoga tidak diambil bung. Astagfirullahaladzim, diambil guys, ambil helmet aja guys, coba nggak diambil guys ya. Kita bisa cepat tuh jadiin elementalisnya ya. Oke, ada Lancelot. Oke, kita jadiin dulu ya, kita buang si Grok aja, naik level. Nah, jadiin assassin Astronya dulu untuk sementara aja guys ini mah, karena sayang gak dijadiin ya. Kalau itu bisa membantu untuk kemenangan, nah gitu gak masalah toh. Iya, 6 sinergi kita aktif guys ya. Begini yang saya bilang guys ya, kita tidak perlu fokus hanya pada 2 sinergi aja guys ya, kita bisa jadikan semaksimal mungkin sebanyak-banyaknya sinergi ya. Oke, waduh, apakah ini bisa menang? Nah, itulah guys, ada Sun ya. Sun itu sangat berguna banget guys ya ultinya. Itu membantu banget. Kenapa ya, defense-nya itu dari si Sun ya guys ya. Mati hidup lagi, mati yang satu hidup lagi gitu. Jadi sangat terbantu guys ya dengan adanya hero Sun ini guys ya. Waduh, 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 seri nih guys. Anjay, 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 anjay. Oke, nggak masalah. Ada Gord guys, mantap. Oke, sabar ya, tahan dulu, kita buang nih. Kita buang martisnya. Ayo bisa kita ambil, boleh. Untuk sementara kita lihat situasi aja guys. Kita untuk prepare aja, persiapan aja mau kemana nantinya ya. Yang jelas elementalis tetap ya, kita tetap pakai elementalis ya. Gordnya kita masukin, tapi gak jadi juga ini guys ya. Inferno-nya harus naik level, atau mau gak mau kita buang guys ya. Apa namanya, Lancelotnya nih. Oke, sabar dulu, sabar dulu. Gord pun belum kuat di sini ya. Apakah kita kalah di sini, guys? Joros, 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 gord, 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 gord. Gila gak tuh?
Nah, ulti. Nice, Gucho masih bisa menang ya. Masih, nah, ini dia guys ya. Kita dapat cuan guys ya. Ada musuh yang tereliminasi. Kita lihat berapa ya. Kita berapa dapatnya guys ya. 6 ditambah, itu 13. 13 ditambah berapa nih? 24 guys ya. 13 berarti 11 ya. Kita dapat 11 gold dari musuh yang tereliminasi. Lumayan kan guys? Lumayan. Oke, ini bisa. Ah, ini enggak. Wah, ada grand entrance boleh, tapi bentar kita naikin dulu ini. Dapat blessing inferno, good. Sabar guys ya, sabar guys. Mantap ini. Kita kayak kita buang aja nih guys ya. Lancelotnya nih. Lancelotnya kita buang aja guys ini nanti ya. Kita masukkan Tamusnya dan Tigreal kita juga masukkan ya. Ini nanti dulu ya. Tahan dulu. Oke, kita buang aja guys Lancelotnya. Masukin Tamus. Oke, begini dulu ya. 4 inferno jadi. Oke, seperti ini dulu guys ya. Nah, begini dulu ya. Untuk bertahan dulu guys. Nah, ada god lagi guys ya. Pani buang. Hayabusa pun kita buang guys ya. Karena udah cukup guys, kita arahnya mungkin langsung ke ini ya, Elementalis dan Inferno. Ini udah cukup, kita tinggal memperkuat hero aja guys ya. Sambil menunggu musuh pada mati guys ya, kita farming, farming bung. Masih menang. Back sana kita buang dulu. Nah, dapat gold lagi guys ya. Berapa ini kita dapat guys? 46 ditambah berapa ini? 63 guys ya. Sekitar 14-17 gold guys. Gila nggak tuh guys? Kita up level dulu ya. Kita bisa masukin Lunox mungkin. Oke. Oke, scroll dulu. Ruby jadi bintang 2. Oke, gini dulu ya. Nah, Joros Gold. Cocok, mantap betul. Oke, Joros lagi. Nice. Hilang gitu, weh. Sakit kali ya Gold ya. Walaupun masih bintang 1 ya. Waduh. Kalah bung. Aduh. Wah. Kalah kita guys ya di sini ya. Anjay, lifesteal dari si Lunox-nya gede banget ya. Oke, tidak apa-apa guys. Nah, kita ambil ini aja ya. Biar dapat 5 5 hero gold, 5 hero legend ya. Grand entrance dapat yang bagus kayak, aduh kayak gini guys ya dapatnya. Buanglah, kira dapat si monyet kayak atau si gourd guys. Oke lah, tidak apa-apa guys. Nah, kita di sini udah level 9 ya guys ya. Pakai Asta 1 itu cepet guys, kita cari cuannya dan nge-up levelnya itu cepet ya. Enak banget guys ya. Yang lainnya masih level 7-8 guys ya. Oke, lawan natur guys ya. Kita Joros aja dulu guys. Joros, saya mencong lagi Jorosannya. Oke, bisa menang guys ya. Masih aman bung, masih aman di sini guys ya.
Mantap, 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 mantap. Oke, good. Oke, di sini masih aman, guys ya. Nah, di sini mudah-mudahan dapat apa ini, guys ya? Ada magic crystal, guys ya. Semoga tidak diambil lagi ya. Aduh, 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 aduh. Ambil itu aja di slot, slot ambil tuh. Nice, kita dapat elementalis, guys. Good job. Oke. Anjay, 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 anjay. Bentar, bentar, bentar. Kita masukin ke Ruby. Mentalisnya yang satu kita udah tadi ya udah di. Nah, bisa buang nih si Zaknya. Cukup dua summon aja, guys ya. Oke, kita waktunya ngeroll, guys. Good. Ngeroll lagi, guys. Oke, mantap. Aduh. Oke, kita lihat dulu. Anjay, jurus, jurus. Gila nggak tuh, guys? Elementalis, guys ya. Mantap betul, mantap betul, mantap betul, anjay. Gila, 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 gila. Anjay nggak tuh, guys? Anjay, guys ya. Oke, mantul, mantul, mantul. Nah, dapat dua panenan, guys. Dua tereliminasi, guys ya. Gila nggak tuh ya? Cuan lagi, guys. Nah, ini enaknya, guys ya. Asta satu, guys ya. Dapat gold banyak, guys ya, di akhir-akhir. Dan kita waktunya naikin up level hero kita, guys ya. Ada season boleh. Ngeroll lagi. Atau lagi Sun jadiin bintang 2, dapat blessing apa tuh? Oke, Kadia, nice. Oke, sabar, sabar, sabar. Oke, Gord jadi bintang 2. Oke, nice. Nice. Roll aja terus, guys. Roll dulu, guys. Roll dulu, guys. Ada Gord lagi. Oke, anjay. Brody, guys, ada yang pakai Brody, guys. Anjay, tewas semua, guys. Anjay, gila, guys, sakit bener. Anjay, anjay, guys, tuh, guys, Brody, guys, ya. Gimana ini counternya, guys, ya? Aduh, panik nih, guys, ya. Sekali ulti Brody langsung mati, guys, kita, guys, ya. Oke, santai, 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 santai. Santai dulu, guys ya. Kita akan counter tuh Brody gimana caranya, guys ya. Anjir, langsung tewas kita, guys. Gak ada hitungan detik, guys ya. Cuma 2 detik langsung tewas. Mengerikan tuh Brody, guys. Oke, sabar. Jangan panik ya. Brody buang dulu. Buang dulu. Nah, tuker ini biar kadianya jadi. Kaja buang. Oke, seperti ini, guys ya. Buku kita pindahin sini guardnya. Nah, begini dulu. Oke, item guard kita belum ya, guys ya. Baru buku doang, guys, sama winter ya. Oke, sabar, guys ya, sabar. Santai dulu. Gak perlu panik ya. Memang dia doang nih kayaknya. Tadi musuh kita yang kuat dia tok ya. Brody ini, guys ya. Aduh, aduh, aduh. Begini, guys ya. Cara counter Brody, guys ya. Sabar. Kita harus jadiin Lunox-nya dulu, guys. Lunox-nya harus bintang 3 ini, guys ya. Oke. Ngeroll dulu, guys. Aduh, Jilong udah dibuang dulu. Ini buang dulu, guys. Zac buang. Nah. Oke, nah ini boleh. Vexana kita jadiin bintang 3 ya. Sebisa mungkin. Oke, 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 anjay mengerikan, coy, tadi, coy. Sekali ulti bro di coy. 2 detik, 1 detik kan ya, 2 detik ya, sekitar 2 detik. Trot, trot, langsung mati, guys ya. Oke, kita lihat ya. Ini kalau lawan si ini masih. Nah, lihat tuh, anjay. Gila gak tuh, coy. Coy, 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 brodinya gila bintang 3, coy. Mana counternya, guys ya?
Ini dia cara counter Brody bintang 3 guys ya. Slow, 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 slow. Kita jadiin dulu Lunox-nya guys ya. Karena kuncinya ada di Lunox guys ya. Brody bintang 3 kuncinya ada di Lunox. Kita lihat. Lunox-nya masih bintang 2 guys. Kita harus ngeroll dulu guys sebanyak mungkin Gord. Oke, Peksana jadi. Lagi. Oke, Lunox. Lagi, ayo dong Lunox keluar, keluar. Aduh, belum pada keluar, coy. Buang dulu monyet nih. Oke, Lunox. Lunox. Oke, Lunox guys ya. Lunox kita bisa jadi bintang 3 ini, guys. Oke. Joros, 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 joros. Nah, yang di bawah itu lawan Brody kita, guys ya. Aduh. Aduh, dikit lagi itu sebenarnya. Aduh, masih kalah, guys. Oke, sabar. Nih, selain ini Lunox jadi, guys ya. Kontornya ada di Lunox, guys. Slow, slow. Jangan panik, guys ya. Oke, Lunox kita jadi. Itemnya kita pindahkan dulu ya ke Lunox, guys ya. Oke, ini ke Lunox. Oke, ini juga winternya. Ini ke Lunox juga karena ada efek blessing tadi ya. Oke. Nah, begini guys. Ini dia guys counter meng-counter Brody guys ya. Oke, kita lihat Brody-nya anjay. Joros dulu, Cok. Joros, joros. Joros, joros. Joros lagi. Nah, dua kali jorosan. Anjay, anjay, anjay. Nice. Nice. Itulah guys ya cara mengcounter hero Brody bintang 3 guys ya dengan hero Lunox bintang 3 guys ya. Hahaha. Hai. Ya sabar dulu. Jangan ini ambil inilah. Mage kali ya. Nah, iya boleh ini. Oke, kita bisa masukkan ke Gord-nya guys ya. Oke, kita tinggal berdua nih guys ya. Tinggal berdua ini guys ya. Ini dia guys, counter hero Brody guys ya. Ini yang susah katanya di counter guys ya. Kita lihat. Hanya dengan Lunox saja guys ya, Gord. Bisa nggak ya jadiin Gord bintang 3 guys? Oke, roll dulu, ngeroll dulu. Gak muncul-muncul coy. Kita lihat dulu posisinya Brody di mana ini. Di tengah guys, pindahin, pindahin Gord, pindahin ke tengah. Oke, seperti ini guys ya. Kita lihat pertandingan terakhir sepertinya ini guys. Joros. Anjay, 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 anjay. Lunox, Lunox, Lunox. Mantap. Dulu si Lunox guys ya. Gila, 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 gila. Menurut kalian gimana guys ya combo ini guys ya? Asta skill 1 mengcounter Brody bintang 3 guys ya. Yang suka like, comment, share dan subscribe guys ya. Thank you. See you next time.